Rebatan itu terus saja ke arah beliau, Novel. Putaran baik, Hakim Hassan bergerak di bahagian sayap kanan. Hakim, ada seorang pemain dalam kotak penalti. Cuba merembat terus sebenarnya. Cuba untuk mencari Canon dan untuk dikeluarkan. Panthers dengan satu serangan balas. Hanya dua orang pemain saja yang naik ke atas sambil dibantu oleh Hakim Hassan di sebelah kanan. Cuba untuk melebarkan kepada Hakim Hassan. Diselamatkan oleh Tim Narin. Untuk melakukan kain baik. Diapit oleh dua orang pemain. Dapat semula Afiq. Afiq Hakimi. Cuba untuk merembat. Clearance dilakukan oleh Pisit. Hakim Hassan. Terus saja kepada Tim Narin. Tetapi satu lagi serangan menarik. Itu serangan balas. Hadangan baik daripada Fitri dan juga Aidil. Advantage diberikan oleh pengadil. Hakim. Ais dengan tandukan. Terus saja kepada Tim Narin. Hassan. Tackle baik oleh Supawit. Ke atas Irfan Aswad. Ais. Terus saja penjaga gol melakukan satu diving save yang menarik. Tackle baik. Zarul berpeluang ke belakang. Peluang untuk Panthers sekarang ini. Hakim Hassan. Hakim Hassan dengan satu rembatannya. Sekali lagi diselamatkan. Masih lagi Hakim. Bagaimana? Satu rembatan. Zarul. Oh, ada. Pawit ke sebelah kiri. Pisit. Pisit melakukan kain. Cubaan untuk mencari Tanakon. Ada kesilapan daripada Miza Anik. Kain satu rembatan. Diselamatkan oleh penjaga gol. 1P. 1P merembat jauh. Tak ada masalah untuk penjaga gol gantian Faiz Ikwan. Bersama dengan Amir Ashraf. Samuel Zakwan terkena wall. Natakon. Ada larian di sebelah tepi. Ditolak kepada Tanakon. Satu lawan satu. Afiq. Zamel. Semula kepada Nur Azim. Nur Azim Syakirin ditepis dan peluang Airil diselamatkan sekali lagi. Dan itu dia jaringan buat Panthers. Airil Isan. Pemain gantian separuh masa kedua. Jaya untuk mendapatkan jaringan untuk NFDP Malaysia Panthers. Mereka memerlukan tiga percubaan. Tapi akhirnya berhasil juga menerusi gerakan daripada Airil Isan. Main dalam benteng. Nur Azim merembat terus. Terus pergi bergerak. Ke belakang sedikit. Peluang sekarang ini satu rembatan jauh. Faiz Ikwan sekali lagi. Apa kata pengadil? Peluang untuk satu lagi rembatan mungkin. Natakon terlepas. Natakon! Terkena pemain pertahanan. Taranya. Okay, ada satu lagi rembatan jauh. Faiz Ikwan. Sorakrit. Wacharapong. Peluang satu rembatan. Tapi Faiz Ikwan layangkan badan untuk menyelamatkan bola sekali lagi. Dan itulah dia. Whistle penamat dibunyikan. Jaringan daripada Airil Isan sudah pun cukup memberikan tiga mata buat NFDP Malaysia Panthers. Dan juga tiga mata masih lagi rekod 100% kepada wakil negara bawah 12 ini.